السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد حذرين والحضرات Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Saudara-saudara, para sahabat sekalian yang kami hormati. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pengajian membacakan beberapa pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama kita akan membacakan pertanyaan dari Ibu Dawayanti dari Bandung, Arca Manik. Beliau menanyakan tentang tidak memanfaatkan keringanan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana hukumnya mempersulit diri sendiri dalam beragama? Misalnya, tidak mau sholat, jamaah, kosor, atau tetap memaksakan diri berpuasa pada saat hamil muda. Saya sendiri merasa dihakimi oleh teman-teman yang berbeda pandangan dengan saya. Saya pikir yang mudah jangan dibikin sulit, akan tetapi bukan berarti menggampangkan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Dewa Yanti. Profesor Dr. Giyaji Muhammad Quraish Shihab menjawab dan mengutip Al-Quran yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kamu dan tidak menghendaki kesulitan. Dalam ayat lain, wa ma ja'ala 'alaikum الدِّينِ min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi dalam agama sedikit kesulitan pun. Demikian antara lain dua firman Allah masing-masing pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 185 dan surat Al-Hajj, ayat 78. ayat Nabi Muhammad ayat Alaihi Wasallam pun banyak sekali yang menunjukkan bahwa salah satu karakteristik <coughs> ajaran Islam adalah kemudahan Nabi Muhammad ayat Alaihi Wasallam bersabda tidak tidak yang yang memberatkan memberatkan diri dengan keberagamaan kecuali dia dikalahkan oleh agama ini. Itu riwayat Imam Bukhari. Yakni karena banyaknya kemudahan yang ditawarkannya, bahkan kalau terjadi kesulitan, segera saja muncul jalan keluar yang memudahkan. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila diperhadapkan dengan dua pilihan maka beliau memilih yang mudah selama itu halal Demikian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha menuturkan mengkosor salat tadinya diizinkan bila seseorang dalam keadaan takut. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk mengkosor walau bukan dalam keadaan takut. Sayyidina Umar menanyakan itu kepada beliau. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kosor sholat dalam perjalanan walau tanpa rasa takut adalah sedekah dari Allah. Maka terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah senang seseorang melaksanakan apa yang diizinkannya. Sebagaimana dia senang bila dilaksanakan apa yang diwajibkannya. Karena itu sikap Anda dalam konteks kemudahan yang diberikan Islam, yakni bukan memudah-mudahkan, adalah ciri dari agama Islam. Itu jawaban dari Profesor Dr. Muhammad Qurayshihab tentang melaksanakan keringanan agama. Jadi kalau memang dalam perjalanan yang sudah bisa untuk mengkosor dan menjama, beliau juga memilih untuk meringankan perintah agama. Begitu juga kalau sedang hamil yang memang tidak kuat untuk menjalankan puasa bisa untuk tidak puasa. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Hesti dari Jakarta jadi Padang. Beliau menanyakan tentang aturan berpakaian di kolam renang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, apakah boleh berenang menggunakan baju renang muslim tapi pola renangnya bercampur dengan laki-laki saya punya penyakit di punggung yang mengharuskan saya sering berenang sebagai upaya penyembuhan namun dekat rumah saya tidak ada kolam renang khusus perempuan bagaimana hukumnya satu kolam renang dengan laki-laki pertanyaan dari Hesti dari Jadi Padang Jakarta. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyah menjelaskan kegiatan bersama antara laki-laki dan perempuan dibenarkan agama selama tidak dikhawatirkan menimbulkan apa yang dinamai oleh agama fitnah. Seperti rangsangan birahi maupun pencemaran nama baik. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kegiatan serupa tidak jarang dilakukan. Kitab-kitab hadis terpercaya meriwayatkan bahwa perempuan terlibat dalam peperangan bersama lelaki. Antara lain dalam merawat korban. Bahkan dalam perjalanan laut. Bahkan dalam perjalanan laut. Hadis riwayat <tuh> Imam Bukhari. <tuh> Perempuan juga tidak terlarang untuk ke pasar, bahkan pada masa Saidina Umar seorang perempuan yang pandai menulis beliau tugaskan untuk menangani pasar. Memang arena renang tidak sepenuhnya dapat dianalogikan dengan arena perang atau pasar. Karena unsur santai dan bergurau di kolam renang jauh lebih besar dan memungkinkan ketimbang waktu perang dan di pasar apalagi jika pakaian renang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Namun demikian, hemat saya selama yang bersangkutan memakai baju renang yang islami, berenang dengan sopan, tidak bercampur sehingga saling menyentuh dengan yang bukan mahramnya dan tidak juga gerak-geriknya menimbulkan rangsangan atau merangsang, maka maka itu dalam batas-batas tertentu dapat ditoleransi, khusus bagi yang menderita penyakit yang mengharuskannya berenang sedang dia sulit menemukan kolam renang khusus perempuan demikian. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Giyaji Muhammad Quraisyab. Menurut beliau tidak terlarang dan tidak dilarang ketika memang uh, diharuskan untuk berenang karena ada penyakit dan sedangkan tidak ada kolam renang yang khusus untuk perempuan. يا أهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.